Baik, sekarang ni kita akan tengok pada Newton's Law of Cooling, iaitu application kita yang ketiga. Baik, so kalau kita tengok gambar rajah ni dulu. So kalau kamu nampak ada satu material, dia punya temperature awal dia pada T equals 0 sebanyak 90 degrees. Kemudian dia akan makin berkurang, makin berkurang. So selepas 5 minit, okay, dia punya temperature dah berkurang jadi 70 darjah Celsius. Kemudian dia akan berkurang, berkurang lagi sampailah kalau kamu tengok kat sini, dia akan jadi malar. So ini akan jadi suhu bilik. Okay, mungkin di sini adalah kita punya suhu bilik, iaitu 27 something. So kalau kamu perasan, graf ni dia akan ikut graf exponential. So sekarang ni kita akan tengok macam mana nak gunakan rumus Newton's Law of Cooling ni. Okay, untuk kira kadar perubahan temperature pada sesuatu material. So, kalau kamu tengok, ini adalah rumus dia. Kemudian kalau kamu perasan, dia ada negatif kat depan ni sebab dia makin berkurang. Theta is the temperature of the hot substance ataupun material tadi, tak kiralah besi kah, air kah. Okay, ini adalah dia, kita punya subject of interest. Theta naught ni adalah suhu bilik. Okay, kita assume dia adalah constant lah. Okay, dia tak berubah-ubah. Okay, katakan suhu bilik kita adalah 27 darjah Celsius contohnya macam tu. T is the time in minutes and K is a positive constant. Okay, positive constant di sini. Negatif ni adalah untuk dia bagi tahu bahawa kita punya kadar ni makin berkurang. Baik, example, a metal is taken from the oven 300 darjah Celsius. Okay, 300 degree Celsius. And place at room temperature of 70 degrees. Kemudian, in T equals to 2, the metal temperature is 200 degrees. So, dia berkurang sebanyak 100 degree in 2 minutes. Find how long it takes the metal to cool to 150 degree Celsius. Baik, so kita ada rumus dia adalah D theta over DT equals to negative K theta minus theta naught. Okay, so kita akan pindahkan yang ini semua sekali ke sebelah kiri. So kita akan dapat 1 over theta minus theta naught equals to negative K DT. Kemudian kita akan integrate both side. So kita akan dapat ln theta minus theta naught equals to negative KT plus C. Lepas ni kamu tahulah apa yang kena buat kan. Kita akan pindahkan ln, so dia akan jadi negative KT plus C. Kemudian buat apa? Dia akan jadi theta minus theta naught equals to AE negative KT. Tahu eh kenapa? Kemudian theta adalah sama dengan AE negative KT plus theta naught. Itu sahaja beza dia. Kita ada plus theta naught untuk case Newton's Law of Cooling. So next step dia bagi tahu, okay, initial temperature adalah 300 degree. So di sini kita akan letak theta adalah sama dengan 300. Okay, bukan theta naught eh. Theta. Kemudian selepas 2 minit, okay, ini adalah dalam minit, so kita boleh tulis 2 minit saja. Kalau dia nak dalam second, kita akan buat 120 second lah. So ini theta dia adalah sama dengan berapa? Selepas 2 minit, 200. Okay. Kemudian dia punya theta naught adalah, suhu bilik dia adalah 70 darjah Celsius. So sekarang ni kita akan gunakan dua maklumat ni untuk cari kita punya A dan K. Okay, itu yang penting dulu. So when T equals to 0, theta adalah sama dengan 300 tu, kita akan dapat 300 adalah sama dengan AE negatif K, T adalah sama dengan 0, theta naught adalah sama dengan 70. Okay, so dapat macam ni. So kita akan dapat 230 sama dengan AE kuasa kosong. Betul? So A adalah sama dengan 230 sekarang. So kita punya general equation kita sekarang ni akan jadi theta adalah sama dengan 230 E negatif KT plus 70 degree. Okay, so jadi macam tu lah. Kemudian next kita akan cari nilai K. Okay, so when T equals to 2, theta is equals to 200. So saya akan letak sini 200.
Nah, ini adalah sama dengan 230 E negatif K. T sekarang adalah sama dengan 2 tambah dengan 70. Okey, kemudian ini akan jadi 130 adalah sama dengan 230 E negatif 2 K. So, 130 bahagi dengan 230 adalah sama dengan E to the power of negative 2K. Kemudian kita akan ln both sides. So, ln 13 over 23 is equals to ln E negative 2K. So, ini negative 2K boleh turunkan ke depan. Kemudian ln E adalah sama dengan 1. So, ini adalah ln 13 over 23. So, K adalah sama dengan negatif 1 per 2 ln 13 per 23. So, kita punya general equation akan jadi particular solution sekarang. So, kita punya particular solution sekarang adalah theta adalah sama dengan 230 E negatif. Okay, negatif K. K kita pun negatif. So, dia akan jadi positif 1 per 2 ln 13 per 23 darab dengan T tambah 70. So, ini adalah kita punya particular solution. Okay, kemudian soalan tanya, find how long it takes the metal to cool to 150 degree. Meaning that, dia mahu tanya, theta sekarang adalah 150 darjah Celsius. So, T sama dengan berapa? Berapa minit yang akan ambil masa untuk metal ni cool down sehingga 150 darjah? So, kita hanya substitute saja dalam kita punya particular solution ni. So, 150 equals to 230 E 1 per 2 ln 13 per 23. Okay, T tambah 70. Kemudian kita akan pindahkan 70 tu, kita akan dapat 80 sama dengan 230 E 1 per 2 ln 13 per 23 darab dengan T. So, 80 per 230 adalah sama dengan E 1 per 2 ln 13 per 23 darab dengan T. Kemudian kita akan ln both sides. So, ln 8 over 23 is equals to ln E 1 over 2 ln 13 per 23 darab dengan T. Kemudian yang ini boleh turunkan ke bawah. So, kita akan dapat 1 over 2 ln 13 over 23 times T. Ln E adalah sama dengan 1. Ini salin balik. Kemudian kita akan pindahkan. So, kita akan dapat T adalah sama dengan ln 8 over 23 over 1 over 2 ln 13 over 23. So, kamu tekan calculator. Kita akan dapat jawapan dia adalah sama dengan 3.7 minit. Okay, so awal-awalnya, okay, kita ada temperature 300 degree. Okay, ini pada T initial lah, initial time. So, selepas 2 minit, okay, selepas 2 minit, dia berkurang sebanyak 100 darjah Celsius. Okay, dia turun kepada 200 darjah Celsius. Kemudian untuk dia turun kepada 150 darjah Celsius, dia ambil masa dalam 1.7 minit. Okay, so ini akan jadi 3.7 minit. Okay, so ini dikira daripada 300 degree lah. Okay, sini 2 minit, kemudian tambah 1.7 minit lagi, dia akan jadi 150 darjah. Baik, so salah satu application yang tidak rasmi untuk Newton's Law of Cooling ni adalah kamu boleh gunakanlah. Okay, katakan kamu tertanya-tanya, kenapalah saya punya hubungan dengan boyfriend saya ni makin lama makin dingin. Okay, so apa kata kalau kamu gunakan Newton's Law of Cooling untuk kira kadar kedinginan kamu dengan boyfriend kamu. Okay, itu mengarut sajalah. Okay, saya itu sahaja untuk hari ini. Thank you, guys.